Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan hari ini diberi kesehatan, tetap semangat bagi ibu rumah tangga yang di rumah atau yang bekerja di luar. Apapun pekerjaan kita, kita harus tetap semangat ya teman-teman. Terima kasih yang sudah mendukung, terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, yang belum subscribe segera subscribe ya teman-teman, agar video kami saya lebih semangat lagi untuk menghibur. Dan mohon maaf jika videonya selama ini kurang maksimal, kurang memuaskan, kurang baik, dan mohon maaf juga jika ada kesalahan yang kami tidak tahu ya teman-teman. Ini gak sopan pokoknya. Jangan pernah lupa ya teman-teman untuk menunggu, jangan bosan-bosan untuk menunggu video-video kami berikutnya. Jangan hanya ditonton tapi dibagikan agar video kami lebih besar lagi. Pokoknya terima kasih untuk semuanya ya teman-teman. Ini pembukaannya seperti biasa panjang kali lebar ya teman-teman, tapi tidak apa-apa, semangat pokoknya ini ya. Hari ini seperti biasa kita rutinitas lagi seperti biasanya, beberes, ngepel, nyapu, berjemur, cucian, pokoknya seperti biasa ya teman-teman. Ini sudah menjelang siang ya anak-anak. Zahra sama Ajam juga sudah pulang karena sudah dijemput tadi. Ini sudah siang. Oke, ikutin terus kegiatan saya hari ini ya teman-teman. Saya mau jemuran, ini sempit banget. Ini mungkin ada setengah meteran ya teman-teman. Agak begini aja, malu. Oke. Ini yang megangin anak saya ya teman-teman. Ribetnya. Oke teman-teman, mohon maaf ya videonya diputus ya teman-teman. Kesannya itu memaksa sekali dengan kondisi tempat yang seperti itu. Itu tadi anak saya ya yang megang, kasihan. Jadi saya putus videonya, saya putus ya teman-teman. Saya potong, maksudnya jangan, enggak putus. Saya potong, kasihan anak saya yang megang tripodnya. Nanti kalau ada rezekinya saya mau beli yang tinggi ya teman-teman, supaya tidak capek untuk megangin. Mohon doanya ya teman-teman. Dan dilihat kondisinya juga tidak memungkinkan, karena sebetulnya saya mau berbagi cerita saat saya jemuran di sini kayak apa gitu, tapi karena kondisinya seperti ini mohon maaf ya teman-teman. Oke, kita lanjut lipatan saja. Ini cucian yang tadi saya ambilnya teman-teman, tidak terlalu banyak ya. Mohon maaf ya teman-teman, setiap saya buat video pasti kurang maksimal. Saya juga merasa seperti itu. Mohon maaf ya. Nanti setelah ini saya mau, ini tadi hujan ya, mohon maaf, ini tadi hujan ya teman-teman, saya nampung air hujan. Di sini kan airnya tidak bagus untuk mencuci pakaian yang berwarna putih ya teman-teman. Kalau berwarna seperti ini masih agak lumayan, tapi kalau berwarna putih saya biasanya tuh beli. Atau alhamdulillah ini hujan jadi saya nampung. Nanti saya mau cucian juga baju putih ya teman-teman, khusus buat baju putih saja. Kalau yang tadi tidak apa-apa pakai air sini, tapi kalau baju putih saya usahakan airnya nampung ya teman-teman. Saya masih batuk pilek, tapi tetap semangat untuk menghibur ya.
Setelah ini sambil saya nunggu rendaman baju putih, saya mau nyapu ngepel ya teman-teman. Tadi pagi saya sudah nyapu, tapi ngepelnya belum. Tadinya besok baru jadwal saya ngepel ya. Saya ngepel kadang 2 hari sekali ya teman-teman, tidak setiap hari. Kalau nyapu sehari kadang 2 kali, kadang 3 kali, tidak menentu. Namanya punya anak-anak ya teman-teman, perasaan kotor. Mohon maaf saya batuk. Perasaan kotor terus ya teman-teman, kalau punya anak kecil itu. Mereka mainannya aneh-aneh. Jangan bosan ya teman-teman menemani saya curhat, ngobrol, kerja sambil ngobrol. Pilaknya nggak sembuh-sembuh. Lumayan deras hari ini hujannya teman-teman. Alhamdulillah dapat air walaupun sedikit, tapi lumayan buat baju putih. Alhamdulillah. Jara enggak makan. Mau. Ambil sana. Anak saya itu nah, yang perempuan tuh susah untuk kalau disuruh makan ya, teman-teman. Nanti sakit perut katanya. Kebanyakan jajan dia, makan macam-macam, ada sosis, ada macam-macam, jadi kenyang duluan. Saya sebetulnya teman-teman cerita sedikit ya. Ini baju cuci pakai. Saya tuh banyak punya daster ya, tapi dasternya ya lengan-lengan pendek ya teman-teman. Saya takut tidak nyaman di mata teman-teman ya. Jadi saya dobel-dobel seperti ini. Dobel-dobel. Takut tidak sopan, jadi saya kadang pakai jaket, terus didobel pakai baju luaran lagi, jadi kelihatannya aneh. Tapi yang penting nyaman di mata ya teman-teman, sopan. Saya akan menjaga juga ya teman-teman. Sayang kalau misalnya saya harus, kan saya belum bisa berjilbab ya, maksudnya rutinitas saya tidak berjilbab kali saat ini. Mudah-mudahan nanti saya bisa menutup ya teman-teman. Saat ini saya kan belum berjilbab, jadi kalau misalnya harus ganti yang saya harus beli lagi baju panjang-panjang daster yang ini nih sayang ya teman-teman, dan uangnya bisa digunakan untuk yang lain kayak gitu. Kami ini kan keluarga sederhana ya teman-teman, maksudnya ya berkecukupan, alhamdulillah sekali. Cuma kalau yang untuk begitu ya nanti dulu ya teman-teman ya.
masih ada kebutuhan lain yang lebih perlu lagi. Jadi ya seperti ini. Sekali lagi saya mohon maaf jika penampilan saya kurang nyaman lah. Tapi menurut saya nyaman sih. Yang penting kerjanya nyaman ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Sedikit kita lanjut lagi kegiatan lain. Terima kasih yang sudah mengikuti terus ya teman-teman. Jangan bosan dan mohon maaf jika penampilan saya seperti ini ya. Saya akan berusaha nanti mungkin kalau ada waktunya dari hati saya mau menutup ya pelan-pelan lah teman-teman ya. Oke. Mudah-mudahan terhibur. Jangan lupa ditunggu video-video berikutnya. Ini saya mau lanjut ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.